Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai info-info barang unik atau lebih ke arah peralatan rumah tangga, tapi yang unik-unik gitu loh. Buat teman-teman pemula yang nggak punya sampel atau nggak punya produk, tapi pengen promosiin Shopee Affiliate, bisa banget pakai cara aku ini ya. Karena ini tuh nggak usah ribet edit, kalian nggak usah beli dulu produknya, bisa langsung promosiin aja lewat videonya. Atau buat teman-teman yang suka belanja juga, kayak produk-produk peralatan dapur yang unik, bisa banget karena harganya juga ramah di kantong dan terjangkau. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita masuk dulu ke Shopee karena produknya tuh ada di Shopee gitu ya. Jadi yang mau aku rekomendasiin adalah toko ini, Goto Living. Jadi Goto Living ini mempromosikan produk-produk kayak produk yang unik-unik gitu loh, peralatan dapur kayak gitu-gitu. Nah, di sini si Goto ini juga menyediakan video-videonya, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau cari video alat-alat atau peralatan rumah tangga yang unik-unik, bisa banget pakai produknya Goto. Karena selain videonya unik-unik, kualitas video yang di-share pun itu cakep-cakep. Aku pun pernah selalu ya, kalau misalkan merekomendasikan barang-barang peralatan rumah tangga, itu videonya aku ambil dari Goto. Terus kalau kalian nanya aman gak sih? Aman, teman-teman, karena kan ini kita langsung download videonya itu dari Shopee-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk Shopee Affiliate, misalkan di Instagram pakai link bio atau misalkan di cerita Instagram, boleh banget karena aman ya kalau kalian ambil video dari Shopee langsung. Nih contoh ya, aku mau liatin Goto Lira Hand Mixer tangan. Kalian bisa lihat resolusinya, lihat dong. Nih resolusinya super duper bagus banget kualitasnya. Dari mulai apa namanya, pembukaan packaging dari produknya. Terus nih lihat alatnya juga di shoot, bener-bener cakep banget gitu. Jadi bener-bener rekomend banget kalau misalkan kalian mau share produk atau video dari Goto Living ini. Tuh kan, kan kalian lihat ini super duper bagus banget. Terus misal nih, selain produk itu ada botol minum juga. Kalian bisa lihat ini botol minum yang lagi hits ya nggak sih, kalian pasti tahu dong botol minum yang kayak gini yang jumbo itu sempet up banget di zamannya dan sekarang juga masih up sih. Nah, ini cuman harganya 39.900 gitu, murah banget. Dan kalau misalkan kalian mau mempromosikan, ini udah lengkap banget dari mulai tadi awal packaging nih sampai dalemannya, sampai cara bukanya, lihatnya sampai isi airnya itu komplit banget ya dijelasin di video Goto Living ini. Terus ini tuh penilaiannya juga oke banget, 4,9, terjualnya udah 10.000. Ya enggak sih? Kalian kalau misalkan mau cari barang-barang unik, ini lihat deh. Nih, ini adalah Goto Capsule Blender. Liatin, ini barang, bisa dibilang barang unik juga gitu loh. Tuh, ini buat penggiling daging, penggiling bumbu, dan lain-lain. Resolusinya juga kualitasnya bagus banget, jelas, enggak burem, enggak blur, cucok banget, ya enggak sih? Kalau misalkan kalian mau cari barang-barang unik yang lebih unik lagi, bisa banget scroll aja ke bawah. Ini contoh nih, Goto panci listrik. Nih liatin. Tuh, panci listrik, lihat aja deh. Ini pasti banyak banget yang ngebutuhin produk-produk panci listrik, apalagi anak-anak kosan. Boleh banget nih kalian share produk-produk yang kayak gini. Dan aku juga mau kasih info nih buat teman-teman yang pengen download produknya tuh kayak gimana gitu. Aku bakalan kasih tahu caranya. Kalau misalkan mau download, itu nggak bisa di aplikasi Shopee-nya. Jadi kita harus melalui web, teman-teman. Kita back dulu ya, karena kalau dari aplikasi Shopee-nya itu tuh nggak ada titik tiganya, jadi kita harus menuju ke web. Nah, kita masuk ke Chrome, terus di Chrome kita masuk ke Shopee. Sebenarnya sih masih sama aplikasinya, cuman kalau di web itu kita bisa download video Shopee sepuasnya kayak gitu. Tapi kalau mau salin tautan atau salin link, kalian harus balik lagi ke aplikasinya. Sebenarnya sih bolak-balik ya kan, tapi nggak masalah sih ya. Tapi nggak ribet juga gitu loh, walaupun kalian bolak-balik, yang penting kalian inget aja produk mana sih yang udah kalian download dan yang nantinya bakalan kalian promosiin kayak gitu. Nih contoh ya, kita masuk ke
nama tokonya, kalian klik aja atau tulis aja. Ini nanti bakalan muncul Go to Living. Terus setelah muncul seperti ini, kalian pilih produk apa yang pengen kalian download. Contoh kan tadi ada botol minum kan, yang tadi aku yang tadi aku play untuk videonya. Ini si botol minumnya yang aku bilang harganya 39.900 nih, kalian bisa lihat, dan sudah terjual 10.000. Caranya nih, mau download kalian klik dulu nih gambarnya. Nanti kalau udah videonya diklik, itu bakalan muncul titik 3 ya kan. Nah, titik 3-nya kalian klik juga. Terus tinggal download. Banyak banget yang komen di YouTube aku, katanya tuh kalau misalkan mau download, titik 3-nya tuh nggak muncul. Masa sih ya? Kalian kalau mau memunculkan titik 3, di play dulu ininya guys, videonya di play dulu. Nanti titik 3-nya tuh bakalan muncul, baru deh kalian klik. Kita buka ya. Nah, ini adalah hasil video yang tadi aku download, teman-teman. Lihat dong resolusinya, kualitasnya bagus banget. Dan kalau misalkan kalian mau cari barang-barang unik atau mau cari barang-barang peralatan dapur yang super unik, itu bisa banget di GoToLiving. Sebenarnya aku banyak banget sih rekomendasi-rekomendasi toko yang menyediakan video HD kayak gini atau video yang kualitasnya bagus. Cuma nanti aku bakalan spill di video berikutnya. Terus kalau misalkan udah ya, kalian udah download ya kan, aku infoin juga kalian kalau mau salin tautan itu harus di aplikasi Shopee-nya nih. Aku udah masuk ke aplikasi Shopee tadi untuk produk yang aku download kan ini ya, tempat minum. Kita salin tautannya. Oke, sip, udah beres semua, salin tautan udah, download produknya udah. Kita masuk ke Instagram karena aku mau mempromosikan produknya itu di cerita Instagram. Aku sering banget mempromosikannya di Facebook dan itu tuh bener-bener bosen banget ya gak sih, sering banget share produk-produk di Facebook gitu. Aku juga sering banget kasih tutorialnya tuh nge-share di Facebook. Sebenarnya sih aku ngasih tutorial di Facebook tuh karena Facebook tuh bener-bener mudah banget nge-share-nya dan orang tuh juga mudah klik link-nya langsung membawa mereka ke tokonya langsung gitu, jadi memudahkan juga gitu. Tapi sekarang aku mau kasih tutorial nge-share produk di status atau di cerita Instagram. Masuk aja ke sini, terus masukin ini, masukin videonya. Nah kayak gini, kalau udah kita klik kotak di sini dan masukin tautan. Tinggal tempel. Nih kayak gini. Mudah banget ya kan. Tinggal tulis caption. Nah kayak gini. Untuk ini contoh aja ya untuk captionnya. Tapi kalau misalkan kalian mau caption yang lebih panjang lagi, gak masalah. Yang penting orang tertarik dengan caption kalian. Nih kayak gini. Oke udah. Kemudian cerita kemudian selanjutnya bagikan. Selesai. Kita lihat lagi loading karena video lumayan berat, jadi sedang proses. Jadi pokoknya tuh seperti itu ya untuk share linknya dan untuk cara download videonya. Mungkin kayak lebih pentingnya cara downloadnya kali ya, karena kan aku lebih nge-share ke cara download video-video unik untuk share Shopee Affiliate Program gitu ya, buat yang gak punya sampel dan gak punya produk. Itu bisa jadi salah satu cara kalian supaya lebih menarik mempromosikan produk Shopee Affiliate, ya pakai cara yang tadi, bisa pakai video-video yang kalian share. Nah ini dia videonya, lumayan banget ya kan, kalau misalkan kita mau nge-share video kayak lebih menarik aja gitu loh buat mempromosikannya, beda dengan foto doang gitu. Kalau video kan istilahnya lebih bikin orang tertarik lebih dalam gitu, pengen klik atau penasaran dengan produknya, mereka bisa langsung klik kayak gitu.
Oke teman-teman, itu dia video dari aku ya untuk cara download video unik atau video peralatan rumah tangga. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.